Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar gembira bagi kaum muslimin yang ada di Medan dan di Aceh, di sekitar Langsa, insyaallah. Kami ikut berhadir di Medan pada tanggal 25 hari Rabu sampai hari Jumat pagi, insyaallah kami pulang. Kami akan menghadiri peresmian majelis Dapur Pesantren Darus Salihin serta penutupan Arba'in Darus Safa yang ada di Medan, dan juga majelis taklim dan maulid penutupan Arba'in di Langsa, insyaallah, yang diasuh oleh Kiai Mufti. Insyaallah kami akan hadir bersama-sama. Ayo sama-sama kita hadiri dengan harapan semoga dengan berkumpulnya semua unsur, para ulamanya, para habaibnya, para umaroknya, dan para tujarnya, insyaallah semuanya akan berkumpul di situ dengan harapan dengan berkumpul kita satu dengan yang lain akan memantik ridhonya Allah, barokahnya Allah, anugerah Allah, dan menjadi sebab insyaallah berkumpul kita berdoa untuk bangsa, sehingga bangsa kita ke depan menjadi bangsa dan negara yang baldatun thayyibatun, kita diberikan oleh Allah SWT kesejahteraan, kenikmatan, kemerdekaan yang sesungguhnya. Dan kita doakan semoga semua para pejabat kita, dari Bapak Presiden sampai kepada bawahannya, semuanya diberikan kelebihan iman, takwa, sehingga kita semuanya bersama-sama meraih ridha Allah dan barokah Allah serta anugerah Allah. Ayo jangan lupa hari Rabu dan hari Kamis malam Jumat, insyaallah kami hadir di Medan dan di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.